muda dan cenderung kadar airnya lebih banyak dan memakai kuas yang lumayan tebal seperti nomor 16. Mulai pendetailan dengan menggunakan drawing pen. Saya menggunakan drawing pen nomor 0,2 dan 0,3. Pada tahap drawing pen, saya cenderung menyatakan di bagian sudut dan mempertegas bayangan. Ini dipakai untuk mempertegas tekstur dan bahan dari furniture ini sendiri. Nah, pada tahap drawing pen ini, saya juga mempertegas outline dan cat-cat yang mungkin keluar dari outline. Jadi saya cenderung membuat bentuk ini terlihat seperti kursi. Pada tahap ini, bentuk dan warna mungkin sudah kelihatan. Cuman untuk lebih menyatakannya lagi, saya menambahkan warna putih pada sudut-sudut tertentu untuk menambahkan efek-efek kilat dan detail. Seperti ini. Kita langsung dari tempat catnya, sebab warna putihnya harus terang dan terkesan tegas. Menggambar furniture dan mewarnainya dengan watercolor dan hasilnya begini. Nih, memang terkesan kasar, tapi itulah teknik mewarnai dengan watercolor. Memang terkesan sedikit tidak real, namun tipis. Tapi tipis itu menjadikan performanya serial menggambar dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!